silakan Pak Tuyo untuk menjelaskan bagaimana hasilnya pemakaian nasab bagaimana. Ini tadi kita panen udang galah dalam umur 90 hari dari tokolan umur 50 hari. Luasnya berapa ini? Luasnya sekitar kurang lebih 400 meter persegi. Adapun dalam menggunakan pupuk organik NASA, kemarin kita gunakan ton diperlakukan pada tahap awal pemeliharaan udang tersebut, serta dengan bulan pertengahan udang tersebut dipelihara. Adapun untuk menggunakan NASA, kita campur dengan menggunakan NASA serta filternya kita campur dengan pakan. Satu tutup itu kira-kira untuk berapa kilo pakan? Satu tutup kira-kira 1 sampai 1,5 kilo pakan. Kapasitasnya ton yaitu menghabiskan satu kolam ini menghabiskan satu botol ton, satu botol fiterna dan satu botol NASA. Biasanya untuk tebaran 5.000 dengan panen umur sekian 90 hari ini, itu pakannya habis berapa berdasarkan pengalaman Mas Priyo? Biasanya itu pakannya habis 225 kilo. Yang sekarang cuma habis? Cuma habis 175 kilo. 1 kilogram pakan itu harganya berapa Mas Priyo? Rp4.600. Nah, adapun kita tadi dapat panen sebesar 83 dengan perincian 56 kilo masuk ke restoran dari harga petani sebesar Rp35.000, dan yang akhir itu dihargai 25, kita selama 90 hari satu kolam dapat keuntungan 1 jutaan lebih. Sebelum menggunakan NASA itu kurang maksimal hasilnya. Setelah kita menggunakan NASA, saya lihat hasilnya itu bagus, yang biasanya dengan tebaran 5.000 di daerah tanah berlempung atau tanah liat itu biasanya keluar target sebesar 75 kilo. Tadi sudah dilaksanakan panen, hasilnya dari tebaran 5.000 kita dapat 83 kilo. Pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ini banyak petani-petani yang di daerah lain mengalami kerugian seperti daerah Minggir. Tadi ada informasi bahwa tebaran 5.000 dan tokolan dapat mendapatkan konsumsi cuma 11 kilo. Terus ada juga yang cuma dapat 9. Saudara, sekarang kita berada di Desa Sogaten, Kabupaten Madiun. Kita datang ke sini untuk melihat bukti penggunaan ton dan penggunaan NASA untuk pembibitan lele di tempat pembibitan milik Bapak Dr. Andes Sumardiono. Untuk selanjutnya, marilah kita akan wawancarai langsung kepada beliau untuk mendengar keterangannya dari beliau. Pada waktu awal-awal kita memakai produk NASA, pertama kali yang saya akan lakukan adalah yaitu kita memberikan NASA secukup itu pada air tandon yang sudah saya persiapkan. Tidak hanya itu saja, selain NASA, juga kita menggunakan produk NASA yang lain yaitu dari ton. Ternyata untuk pakai ton ini lebih baik sekali pada kualitas air. Kualitas air cepat berubah warna sehingga lumut tidak muncul dan ikan selalu sehat. Untuk
air yang kita persiapkan itu air tandon itu kita gunakan ton. Dengan ukuran 3x4 kita pakai ton 10 gram. Itu kita tandon minimal 2 hari, setelah itu kita gunakan pada pembibitan lele. Untuk pemijahan itu untuk ukuran 3x5 cukup 1 gram, cukup 5 gram ton. Setelah itu induk dimasukkan, induk yang sudah hamil, tua, sehari dia sudah bertelur, kemudian sehari dia sudah menetas. Ternyata juga kualitas ikannya baik. Setelah itu ikan kita kasih makan lur. Ya, selama 7 hari sampai 10 hari itu kita kasih makan lur, ternyata kualitas airnya juga tetap baik. Umpama toh air itu, ikan itu kelihatan tidak kurang nyaman, itu kita tambahi air dari tandon, dari ton tersebut, air ton tersebut, air tandon tersebut. Akhirnya air akan kelihatan sehat lagi. Setelah 10 hari itu kita pakai purudang. Makanannya kita rubah pakai purudang. Purudang, Pak, ya. Purudang. Setelah kita pakai purudang, dengan pengalaman pakai ton, purudang itu kita campur dengan nasa. Jadi 1 kilo 1 sampai 2 gram nasa kita campurkan, setelah itu kita berikan pada lele pembibitan. Ternyata yang dulunya belum pakai itu kita jual ukuran 3 itu sampai usia 1 bulan. Sekarang itu usia 20 hari, 2 minggu sampai 20 hari sudah bisa jual ukuran 3. Sudah mencapai ukuran 3, jadi ya, ada selisih sekitar 10 harinan. Sekitar 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Nah, sampai ukuran 4 itu kita usia 25 sampai 1 bulan ukuran 4 sudah kita masuk, jual. Jadi umpama kita jual ukuran 3, itu usia 3 minggu itu sudah habis. Iya. Sudah habis terjual. Nah, ini keunggulannya. Karena apa? Karena kualitas air terjaga, pertumbuhan ikan cepat besar. Jadi makanan yang diberikan itu selalu termakan habis. Kalau dulunya belum pakai ton dan nasa, itu makanannya selalu tersisa. Akhirnya menimbulkan penyakit, karena penyakit itu makanan yang tersisa tersebut akhirnya menimbulkan penyakit. Itu sebelum kita pakai nasa dan ton. Setelah kita pakai, ternyata makanan itu nggak pernah tersisa, selalu termakan habis. Nah, ini pengalaman yang ada di kolam saya, sehingga saya sebagai pemakai produk nasa, dengan adanya nasa ini, produk nasa, saya sangat tertolong sekali untuk kelangsungan pembibitan lele ini. Ya, pemirsa, ya, kita akan melihat cara pemakaian ton untuk air tandon. Pertama-tama kita ambil ton, kita ambil satu ember cukupnya air. Ya, kemudian ya, kita ambil ton satu sendok, kemudian kita aduk.
pemirsa NASA, kemarin kita sudah mendapatkan hasil wawancara pada saat pertengahan budidaya. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil setelah melewati proses panen. Bagaimana hasil panen yang sudah Bapak dapatkan sekarang? Alhamdulillah, sekarang saya hari Selasa setelah saya panen, hasilnya juga puas. Usia panen sekarang berapa hari ini, Pak? 47 hari. Biasanya berapa hari? 3 bulan. Biasanya 3 bulan, sekarang 47 hari. Kira-kira size-nya berapa atau naik berapa ini? Sekarang size-nya itu ya kira-kira 40-50. 40-50 ya. Biasanya untuk mendapatkan 40-50 itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan. Sekarang cuma sekitar 47 hari. Sudah bisa panen. Itu 47 hari itu dari gelondongan atau dari benut? Dari bijen. Bijen itu gelondongan, Pak ya? Iya. Gelondongan usianya berapa, Pak? Usianya kira-kira ya 1 bulanan. Berarti total sekitar 74 hari dari benut ya, Pak ya? Dari benut. Itu tebarnya kemarin 1,5 rian, Pak ya? Iya, ikan 7 ribu. Nggak sampai ya berarti iya. Ya? Kira-kira bisa memperkirakan hasil panennya berapa kilo, Pak? Kira-kira ya 1 kintal 25 kilo. Ya. Itu Bapak mendapatkan uang berapa itu, Pak, kalau dijual? Ya kira-kira uang 6 jutaan lah. Kemarin tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, Pak ya? Tidak. Hanya menggunakan ton 3 botol. Terus kemudian nasanya? Diternak 1. Itu total beli produk-produk dari NASA ini berapa rupiah? 240 ya. Biasanya kalau pakai pupuk kimia habis berapa kintal, Pak?